Six. Oh my god, Bruno. Oh shit. Oh my god. Musiknya lepas satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. Oke, kali ini satu requestan lagi ya yang akan kita react, yang mana datangnya dari Malaysia. Saya sudah membaca komentarnya. Dia merequest sebuah video. Tunggu ya. Sebuah video mana nih tadi? Enggak ada sih. Nih. Nanti boleh react iklan raya Kuil Bangkit. Kuil Bangkit iklan raya seram 2019. Iklan raya seram. Waduh. Guys, kalau saya mereak sebuah video yang seram-seram itu gimana ya? Saya bisa-bisa berteriak, bro. Tapi saya akan coba. Kita akan coba mereak ini ya. Semoga aja nggak terlalu seram. Karena film-film Malaysia untuk horornya saya belum terlalu sering menonton video-video apa film-film horor ini dari Malaysia ya. Mungkin aja nggak seseram film-film Thailand lah. Oke, okay. Yang merequest ini namanya Sahrul Nawi. Sahrul Nawi. Sahrul Nawi. Oke. Okay. Sahrul Nawi 94. Oke, terima kasih untuk Sahrul Nawi 94. Dan ini spesial karena baru pertama kali saya mereak video berupa film atau sebuah cerita pendek, bukan musik ya, tapi cerita pendek. Dan saya akan tempatkan playlistnya di khusus untuk film pendek ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi 3, 2, 1 dan boom. Moga aja nggak horor. Gue sendiri di rumah, bro. Gue sendiri. Raya aja nak kena balik. Mak nak azam ulang cakap berapa kali ni sebenarnya. Mak je lah nak harapan mak yang seorang tu balik. Macam selalu kan. Azam tak payah. Eh, mak. Pergi mati yang kau. Oh. Selamat hari raya. Meninggal. Sayalah ucapkan kepada ibu bapa, saudara sekalian. Oh my god. Kalian pasti enggak nyadar nih, ada yang ngintip. Ada yang ngintip. Mana ini? Kepada ibu bapa, nih.
Oh, merinding. Siapa udah meninggal? Oh, Sam yang ini nih, baju merah. Kayaknya dia anak terakhir, anak kedua. Fotonya tuh legend banget. Foto-foto zaman dulu. Apa ini? Dan ada deh. Musiknya udah musik. Oh my god, bunuh. Oh shit. Apa dia datang? Azam gak balik. Azam gak balik. Oh my god. Ini serem, serem banget, bro. Oh my god. Kayaknya saya harus nonton berdua sebenarnya. Kalau horor-horor kayak gini, bro, guys, sis. Oke, saya harus banyak bicara nih. Oh, cuma baik-baik aja kok. Gak jadi bunuh diri dia. Ya, musiknya lepas satu. Dia ke kuburan kali ini bawa itu cangkul. Ini saya bawa mak balik. Oh shit. Ini musiknya nih yang kayak gini nih, aduh. Oh, azan. Udah. Masih panjang. Loko. Zain. Apa tu juga kat pintu tu? Mari sini. Makan. What? Aduh, alur ceritanya. Oh.
Mak tak ada sedih. Mak dah balik pun sedih. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Masuklah. Makan dulu. Tak nak makan. Kita orang nak duit raya je. Minta duit. Ngeri banget mukanya. Masuklah. Duit raya kat dalam. Oh my god. Selamat Hari Raya. Sayalah ucapkan. Ternyata mereka bertiga udah mati. Untung saya nontonnya di siang hari, bro. Saya nonton di siang hari. Oh. Kepada ibu bapa, saudara sekalian, kaum kerabat, hai andai dan solan, tualah dan muda, laki-laki perempuan, permulaan. Anak-anak yang tadi mana? Itu darah. Bagi sesama manusia. Budi yang sudah terbanyak. Ampun dan maaf. Sekarang diminta. Supayalah nazab. Malam film. Okay. Okay, saya pribadi nggak nyangka ternyata filmnya serem banget, bro. Alur ceritanya gimana ya? Alur ceritanya keren banget. Seremnya dapat, ya dapat banget. Ternyata tadi waktu dia bawa pisau itu dia bunuh abangnya dulu ya, kakaknya. Dia bunuh abangnya, terus dia gantung diri. Salah. Dia bawa abangnya, dia bunuh abangnya. Terus dia pergi menggali kuburan ibunya. Dan dia pun bunuh diri di kamar yang sama gitu. Dan ternyata yang itu semuanya arwah mereka bertiga. Abang, badan saya langsung enggak jadi dingin, bro. Untung saya nontonnya di siang hari, bro. Oh my god, terima kasih buat yang request ini. Ini sebuah tantangan banget buat saya ya. Tantangan ini, oh my god, ini tantangan banget ya. Jujur aja saya itu kalau nonton film-film horor, agak susah gitu, ribet gitu kalau saya nonton film horor. Untung video ini masih singkat, belum gimana ya, nggak panjang gitu. Coba filmnya 1 jam, oh my god, udah gue buka jendela, gue buka pintu, kalau perlu saya panggil orang masuk temenin gue nonton walaupun siang hari. Ini untung 9 menitan lah. Oke, filmnya keren. Pembuatan filmnya keren. Malam
Film ini keren banget cara pembuatannya. Sukses selalu lah. Moga bisa membuat film-film horor yang seperti ini walaupun pendek ya. Dan mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita tentang Iklan Raya 2019. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang ingin merequest sebuah video, entah itu video seperti ini yang lucu ataupun sebuah lagu, video lagu, komen aja di bawah. Insya Allah saya akan mengabulkan permintaan kalian. Oke, okay? Thank you next, dan thank you next. Bye.